الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة فإن يد الله تعالى على الجماعة أو كما قال. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat kepada ahli kampung Bukit Tamung dan kepada pengating baru kita. Nah, semoga-moga memberkati oleh Allah. Nah, bagi bernama Fadli. Nama pula tak ingat lah. Dia lah tak ingat. Fadli lah eh. Dia lah Lidi. Dan kepada cawsau kita yang bernama Ahlan. Nah, saya ni duk paling tengok cekak dah nama tak ada. Maka tak tinggal lagi kepada tuan rumah kita yang bernama nah, Abang Nikmat lah. Abang Nikmat lah. Sebut nama tak kena tu maaf lah. Tapi saya haraplah walau sebut nama tak kena punya tak demik berkali. Nah, alhamdulillah malam ni sebagaimana malam yang indah. Lagi pula malam yang comel. Nah, malam yang butung. Lagi pula malam Jumaat yang kita duduk pada malam ni. Nah, maka nah saya malam ni alhamdulillah. Nah, lama-lama sekali boleh mari duduk pada apantas yang begitu endah. Nah, yang comel kuning sepo raja tak raja. Nah, amu ni mari duduk sini ni perasa sepo cabau malam ni. Nah, tapi walau ke mana sekalipun, nah maka nah alhamdulillah boleh mari duduk pada kristi ni. Semoga-moga tah rumah no berkat majlis ni lewat sore lagi ceria kau lah kau. Nah. Maka saya ni ucap terima kasih kepada ibu-ibu dan kepada bapa yang hadir kepada majlis kita pada malam ni. Walau hari ni amo yakinlah kata ibu-ibu kita sini letih. Nah, oleh kerana kena duk sipih hidenge. Nah, oleh kerana babo dia peletih bagaimana kena buat persiapan belarok yang besarnya kata hari ni. Maka terima kasih banyak-banyaklah yang walaupun letih setara mana sekalipun kita boleh menuju ke arah berkecek di atas dasar perugamaan. Nah, supaya apa ni? Supaya kita nak ambil keberkatan di atas kerja hari yang nanti. Maka malam ini sebagaimana malam yang biasalah. Nah, terima kasih kepada adik Aliding yang sudi mari duduk live so. Nah, walaupun orang sini boleh tengok dah, tapi alhamdulillah orang ikut kampung kita pun ya boleh tengok ala koda muzakarah ugamu untuk mengingati antara sama satu sama lain malam ini. Dan terima kasih kepada page kita Al-Huda
yang mana khidmat nak ikut saya pergi ceramah, babo suh pergi ceramah, siapa dia beberapa ustaz lagi yang babo-babo hidup mengajar, maka pet ala huda. Pada satu pet lagi yang ni pet Adilan channel kita yang nak usaha dulu telefon dia punoh. Dia beli telefon lain gini untuk nemari live show. Untuk malam yang berkat, malam yang bertuah, malam yang butung pada malam ni. Alhamdulillah, malam ni kita duduk pada malam Jumaat. Maka malam Jumaat ni maklum. Nah, Nabi kita pernah bersabda kata. Nabi katanya, tu'radul a'mal. Allah Ta'ala letakkan akan amale. Tu'rad ni mah kita pengen Allah Ta'ala ambil amale kita cu. Malaikat tu'radu agak pengen emdorek bina majhu. Yang ni Allah Ta'ala suruh ambil suruh malaikat tu tu'radul a'mal diletangkan akan segala amale. Allah Ta'ala pesan kepada malaikat suruh ambil amale kita tu'rad mana? Yaumal jumu'ati pada malesena atau yaumal khom yaumasnaini wal khamis malekomi. Ingat tak mama, malesena dengan malekomi Allah Ta'ala suruh malaikat ambil amale kita anak ni gihenang di dapet dia. Dapet siapa dia? Dapet Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malesena dengan malekomi. Maka malam Jumaat ni Allah Allah Ta'ala letak juga. Allah Ta'ala ambil amalan kita gilete wik pada dua ibu bapa kita sudah mati dah duduk tengok. So Allah Allah malening bagi kita buat kebaikan, buat amal kebaikan, Allah Ta'ala ambil amalan kita pada malening gibuka wik ibu kita. Nah, dan apabila dia tengok amalan anak dia, dia bahasa kan ni? Fayafrahuna, maka segenap mereka itu. Ibu bapa kita malam ni yakin apabila kita duduk dalam kebaikan dia segenap. Ramah cara dia. Nampak tak? Tapi sebalik, jika kawin anak malam Jumaat dah tapi duduk mengagung dalam kemaksiatan lagi. Malam Jumaat dah tak tinggal lagi maksiat. Maka Allah Ta'ala ambil juga amalan anak dia giletek kepada dua ibu bapa dia. Dia tengok rasa kan weh, Allah maka tabki, maka menangis dia. Nah, maka saya harap pada malam-malam ni yang kita buat haflah wa muzakarah bentuk berkecek pe agama, semoga-moga amalan kita malam ni bapa kita uya senok gak hati. Nah, pada tu pak kita ibu bapa tak ada dah keserenak ke anak ya. Lah itu kan, we anak kita dak lagi kebaikan ya. Anak kita mengaji, anak kita dapat kejayaan, ibu bapa selipa cak cincu puasa boleh menaya. Ya sudah ada we buku anak so ni. Apa dah tu? Habis tu malam ni harap-harap pe kita menjadikan akan amal kita menuju kepada ibu bapa dapat kesenangan. Maka hari ni kita mengadakan buat buat pengertian atau buat buluk lah kita katanya. Ini pun satu dia panggil satu benda yang comel. Kalau tak ada buluk learning apa ya jire sama jire nak japo tangi. Wore waroh ni akan tak jumpa. Oleh kerana ada buluk ni, kenapa? Boleh. Saat ni sama saya berjumpa dengan saudara kita yang duduk di kampung kampung Port Lupo Perak dah eh. Hawa kena gula situ sana ni bush. Nung, kapo lek mano kat dekat golok nung mari sat ni. Kenapa? Cuba tak ada pulut, tak nyari marang tu. Kenapa? Ada hubungnya. Ada hubungnya ni come. Sebab apa? Sebab manusia sekarang ni amur perhati tengok, dunia sekarang panggil dunia nafsi-nafsi. Mumukuku mau kita panggil. Yo tak support dunia zaman dulu. Orang zaman dulu amur perhati tengok nak kapok ada kereta sebutir nanti kereta tu penuh je lebar sedak wak kereta Allah mek tino tak dapat bohia juga nanti je lebar tu pun. Orang zaman dulu nak boleh makan pulau yang berkawan naik kereta ni tak tahulah. Tapi sekarang dah masing-masing mumu kuku mu ada kereta mari caramu mu anak bini agak panggil sifat kasih saya ni kurang.
Sedekah Nabi kita bersabda kata. Nabi kata tengok, Nabi pesan berapa perkara wik kita malam ni. Nabi katanya mazani. Sokmo-sokmolah. Acak kalilah. Yusini Jibra'il. Muasiyah akan daku oleh malaikat yang bernama Jibra'il. Malaikat yang bernama Jibra'il. Mari pesan nak-nak peri. Mari pesan nak-nak waktu. Pesan sewak kita buat apa? Biljari. So kita buat baik dengan jiran rumah tangga kita. Nak-nak kali, acak kali. Nabi kita dengar pesan Jibra'il setara tu ke? Nabi kata no, hatta zanantu annahu yaj'aluhu warisan. Hengok ku suka kata no, aku kena buat baik kepada jiran rumah tangga ku tu, bukan jiran kena buat sepa waris. Kenapa? Kerana pesan anak-anak acak kali. Duk sebetar mai goyak, wahai Muhammad, mu kena buat baik dengan jiran rumah tangga kamu. Duk dia mai goyak, wahai Muhammad, mu kena buat baik dengan jiran rumah tangga kamu. Duk sebetar mai goyak pula, wahai Muhammad, mu kena buat baik dengan jiran rumah tangga kamu. Hengok ku dengar Jibril pesan pada ku tu ke, hengok ku perasa kata bukan kena buat jiran dah, kena buat waris. Pada kita buat waris, amo nak tanya orang sini so. Kalau adik kita jadi nayuk oboto, amo nak tanya weh, kakak dekir dah weh. Kakak dekir dah. Kalau adik dia jadi nayuk oboto, kakak dekir dah. Tak dekir. Nampak tak? Kalau lah kakak kita pergi jadi tok mene, adik dekir dah. Tak dekir. Kenapa tak dekir? Kerana warih. Lok ni apa kita dekir? Salah dia mengatakan jadi nayuk. Konok munggih. Maka si tak lalu. Praksak dengan buku tu pun ada. Kenapa nak murid? Kerana dia tak ada fikir orang. Dia fikir orang suku Saka. Cuba kita fikir orang kita. Hak jadi nayuk tu ke? Orangku tu. Hak jadi sedadu tu ke? Orangku tu. Dan apabila kita fikir orang maksan itu, sifat deki, sifat pun dia tak ada. Lah ni dunia sekarang, sampai pun banyak deki. Kerana sama-sama fikir muku. Tak ada fikir orang, tak fikir pun. Maka malam ni, Alhamdulillah, abang nikmat kita buat puluk ni, kenapa? Nak beri pun ke orang. Boleh mari kenal kata. Dan, habis so, we kita ingat. So, hak Nabi kita besar. Yang kedua, hak Nabi kita besar lagi. Gapa yang kedua? Ni orang datang nak ingat sikit. Nabi kita pesan yang kedua gapo? Nabi katanya mazani Jibra'il. Somo-somolah Jibra'il mai pesan kepada aku. Acak kalilah Jibra'il mai pesan. Pesan buku gapo weh? Pesan kepada aku bin nisa'i, suruh wak baik kepada isteri. Hah, nak ingat apa jatuh weh? Tiap-tiap acak kali. Kemari, duk sebentar mari, Jibra'il mari. Wahai Muhammad, mu kena buat baik dengan isteri kamu. Duk sebentar mari. Wahai Muhammad, mu kena buat baik dengan isteri kamu. Pesan sokmu. Hengok Nabi kata no, hatta zanantu annahu. Hengok ku seko perkataan Jibra'il atau pesan Jibra'il kepada ku. Seko kata no, saya harumu talakuhunna selagi harre tolak seorang isteri. Kenapa? Pesan aja. Pak nak tanya lah ni, Nabi ni kita lah ni buat beno. Amo perhati telefon, amo pecah dah. Cek, kalau mau perhati telefon, trek, kalau kukuk, telefon kukuk, trek, trek, ya mek pak. Ha, ada apa? Tu bini ya cerak. Ya kecap itu. Tapi trek. Ya, ni orang bujang anak tak tahu. Kita cek mudah-mudah ya, ya tak tahu ayah. Kenapa? Nabi kita besar. Apa weh? Jibra'il besar pada Nabi, suak baik dengan isteri kita. Pahlawan cuba tengok. Oh, orang tino dunia sekali letih pada orang jatuh. Biasa tukar babo dia. Hei, terah tukam nanok. Wih mama, ya duk kedatih kita terah nanok sekali. Amu boleh tahulah. Letih orang tino ni. Alhamdulillah, Allah Ta'ala wih kita jadi orang jatuh. Seni orang jatuh. Ikut nak jadi baik nak sedap. Tapi orang tino, Allah, letih dia seorang. Gapo? Tengok. Anok poduk dia. Habis tu negeri Arab, kalau kita pergi negeri Arab. Orang jatuh mana, dia berjalan dengan bining. Bining duduk dukuk anak, askar megode tu laki. Nanti kepala tak ni, dia kata. Kenapa? Bining duduk perut saja tu 9 bulan dah. Tupik luar, dia kena duduk dukung pula. Dia tak wih lah orang tina dukung. Dia kena orang jatuh tu dukung pula.
Kenapa? Aja Islam ni aja suak baik dengan isteri. Sampai tu sahabat mai tanya Nabi, "Ya Muhammad. Wahai Muhammad, lelaki mana orang yang Allah Taala kenal sekali?" Tanya Nabi kita. Sahabat tanya, "Ya Muhammad, tok laki apa? Orang manakah yang Allah Taala berkenal sekali, yang Allah Taala suka hati sekali, yang Allah Taala suka nak redha pada orang itu?" Nabi jawab kata, Nabi tak ada orang yang kata orang rajin sembahyang. Dak. Nabi tak ada jawab kata orang rajin puasa. Dak. Nabi tak ada jawab kata orang rajin zikir. Dak. Apa Nabi oi? Orang yang Allah Taala berkenal sekali ialah orang lelaki yang lemah-lembut dengan isteri. Kenapa tuhan kena, hei, ngabini hak orang hak ia benar dah kalau kira. Ngabini ia boleh tapa. Ngabini ia boleh sepak. Ngabini ia boleh lutut jauh. Boh kata, ia lemak lagi dengan orang hak ia benar. Pangan orang lain tak kena berkecek. Dengan orang lain ia lemak lagi. Kerana bini dah hak ia benar dah ia lemak lagi. Pak kita sekarang tukar kaki nak langit. Kalau ngabini, lu itapori makah. Ada apa? Kalau dengan bini. Kalau dengan orang lain, ya. Ni dengan Pak Yatir, tak biasa panggil bear kat adik kat bini. Biasa panggil adik bear tak? Biasa panggil adik tak? Dah. Yapi! Ini panggil. Allah. Mak ye! Allah kau, nunggu gomong dia. Tak panggil adik. Bila dia panggil adik? Nung, dia makan ming mau kebu je. Dek, wak ming soya, dia panggil adik kah? Apa kita nak masing malam ni malam pengantin baru? Kenapa? Ni kita nak senang ke apa? Dah jadi pengantin kita berkat. Lah ni amal nak ceramah bak ngate baru. Banyak para amal nak ceramah pulak nikah. Minta pak cerah dengan panggil mu. Dak sekia juga lama cerah panggil mu ceramah boleh amal pulak lah. Kenapa? Ni nak ambil keberkatan. Orang jatuh nak berkat dalam rumah tangga ni ya tak payah. Nah, Nabi kita pesan, ambil jangan fikir kata menikah sebagaimana pitikam. Jangan kata menikah jadi adat biasa. Menikah jadi ibadah. We ingat sepas maya. An-nikahu al-ibadah tu, nikah-nikah ni ibadah, bukan biasa. Jadi buat main dengan menikah ni, benar ibadah, keberkatan. An-nikahu yazidul mal, bermula menikah yang berkat tu ke, menambahkan akan harta. Cek, apabila kita berlaki atau menikah, nak tahu kata berkat ke tak berkat, cek tengok, harta kita menambah ke dah. Yang kedua, an-nikahul barakatu, menikah yang berkat tu ke, tuzidul ibadah, menambahkan ibadah. Sekak bining ni Allah, lektuk laki sejik tak beradu-radu nyugi. Leptino pula sekak berlaki ni, kroen anak pria. Cek tu, nikah yang berkat. Macam mana kata nikah tak berkat? Kau tak ada bini acak sejik. Sekak bini peradak kau leh bukit ni pula dah. Lek bini kau tak ada nikah gitu. Facebook tak ada beradu reti. Pukul ramah kau duk nganggu. Pukul tak ada beradu reti. Sekak belaki pak ni kau teruk. Macam tu? Kita bini kenapa? Nak tukar. Nak tukar kehidupan kita. Yang mana dulu kita dah sore back ni, sekat kita dah, ya ada ketukan ni. Habis tu saya nak pesan kepada babu-babu dia, jangan kasar. Nggak orang tino jangan kecek kasar. Ya orang tino ya ajak, ya Allah nggak pujuk raya. Nampak tak? Luwe-luwe ke ambil bini tak, tamu tu bergenong, ikut patah hati. Tukar selera ni, tak tepuk wong, duduk situ. Nampak tak? Jangan, jangan buat mula-mula. Kita kena, we ingat kata ibadah. Semaya ni, walaupun kena semaya seumur, ya kena ambil air semaya situ. Ni buat main-main tak boleh. Ni amat nyanyo kok retina sekali. Allah, awak coleh lah nyanyo sekali. Tok laki hidup mapuh mana tak tahu lah. Masa nak muka juga kita. Nyanyo kok retina, duk ada gitu, awak coleh. Kita awak coleh ketah tangi. Amat ada awak coleh, dia ketah tu pung-pung-pung-pung, kota siap lah. Tapi orang tino sekali, awak coleh rung. Allah. Usaha dia. Ni nak yang kata orang tino sifat kesabaran. Kita kejata jaya kecek kasar. Pak kita kejata banyak kecek kasar. Salah awak salah, balah dengan bini sikit mula. Kekup bini dua.
yang dia perasa kata dia laku. Kita besok sekali weh. Kalau bini kita klik rumah pak iwak kong mucung dia buat kita. Kita pun paling belakang sengah. Kita kata kena. Kaku bin dua ke? Kita buat tak ada kita pun. Dia kata kena kita. Dia kata Allah, mung tu mengujuk kena. Masa nak tak muka tak kena kita weh. Tengah lah. Weh ingat katanya, kita belakang tu ke? Bini kita, amanah kita. Amanah. Hak Allah Ta'ala weh kita. Kita kena jaga weh molek. Jangan uya rasa sakit hati. Utama sekali lek jate ni. Kena me apa? Kena me ugamo tak dapat. Me ugamo dulu. Lah ni banyak ke kita bini pak tengok dalam Quran, wala tankihul musyrikat. Lek Quran FC. Mu jangan menikah dengan orang tino yang syirik. Apa syirik? Pegenge banyak dah. Pegenge duit. Mu jangan menikah kalau orang tino tu hanya pegang duit saja, jangan. Jangan. Nampak? Jangan duk bergaduh. Mu jangan menikah dengan orang yang musyrikat. Gapa musyrikat? Ha duk bergantung tamneng saja. Nak nak ke tamneng dia tu. Mu jangan bini dengan orang ni. Kenapa? Sampai tu Nabi kita bersih. Tungkihul mar'ah. Nikah oleh tungkihul mar'ah tu. Nikah akan perempuan tu ke? Gapa? Li arba' suruh mikpak kau. Lain nikah pilih mikpak. Oh, kalau dengar-dengar apa, habis hebat kau dah ni Fak Yatan ni pun. Tapi dengar ambil emai dia weh, seruak emai nyanyi ke bini rumah tu. Mana pak perkara? Yang pertama Nabi topak dapat. Nabi kata apa? Yang pertama, mu tengok bini buku apa weh? Yang pertama, lima liha tak buku harta. Banyak ke orang jatuh nikah dengan orang tino, ke yang pertama, lima liha kerana harta dia. Oh, mak yah ni ya kaya. Lah ni banyak kek gitu. Oh, jadi mak yah tu eh. Kebun, kebun raya lagi. Kebun dokong lagi. Tanah kacang lagi. Ah, ni kacang. So, yang kedua Nabi, wa asabiha. Dapa? Pilih apa yang kedua? Pilih keturun ni. Ah, tu anak, anak bunyi kata anak tu ime tu. Dah anak mak jadi natu tu ime cek tu semaya rajin ke dah. Orang nak jadi menantu ni ingat tahu dah. Ya kena kena tok tua. Wei ingat. Kalau kalau kita ke jadi menantu tok ime, kita kena waklah no. Wei tok tua kita tu ada nama. Gapo jangan punah. Ni menantu tok ime malas semaya apa haid. Tepat punah pia. Tepat punah tok ime. Kita jadi menantu aboto. No wak bah no. Wei ayah kita, tok tua kita, wei nak pangkat. Kita kena duduk sebagaimana aboto. Nampak tak? Tu keadaan orang jadi cik tok tua. Tok tua jadi apa? Kalau tok tua jadi pesan ni, kita kena akal. Ni dah tok tua juga ketung. Ya pun selalu klik rebuh. Molek dua ekor tu sorak molek. Tok tua nak juga ketung. Dia teh keluar uyuk gini. Ha tu pakat masuk sorak molek dua ekor tu. Dua. Yang ketiga Nabi kita pesan. Banyak ke orang jatuh nikah. Pilih apa weh? Yang ketiga, ya pilih apa? Wajah maliha. Pilih kerana janguk pas dunia sekarang Allah. Orang tino nak cari huduh tak temu. Orang tino huduh so ya Allah perhati. Pihak mana? Pihak yang awak mutu jam habis yang menunggu. Apa huduh? Apa tak ada orang tino? Pahala ni ya janguk. Nga mutu pun ya semakam oleh. Mutu klik. Apa tak? Mutu pun jadi janguk. Tua pun jadi janguk. Terlalu janguk setara nak jam habis. Apa bergerak situ? Tapi ya benar apa waktu tepi dia bawa kepada dia tu jadi janguk. Dua. Yang tu pak orang tino segala janguk. Allah amur perhati bini ammu mama di rumah. Oh nak pergi makan puluk dia. Jeling mata kat cumi dak diri. Ah tak cocok masuk dalam mata boleh. Janguklah nak boleh tubik. Naik sudah pak pop naik tamu tu deh. Tak lagi lagi. Kena suluh cumi. Allah ni amur nak mutuk mau bagi. Cumi lek kanan boleh ke amur, cumi lek kiri boleh ke dia. Hei, ada dia tersuluh pak, dia ada suluh dah. Hei, kata tak nak beradu lagi, tak sudah lagi ke. Tahu rumah lah ni kat kat beje dah, duk nganggung. Huh. Tengok, dia berjanggung. Mula-mula menikahnya sedap belakang, percaya. Jangan ambil amalan kita, dia Melayu, Melayu ni apa jenis Melayu? Jenis Melayu ni apa yang suka mudah puah. Nak selam ni. Orang Melayu ni dia jenis pesan mudah puas. Dia mudah puas.
Oh, mula beli kereta, ingat mula-mula beli kereta, basuh tak ada beradu reti. Kalau kereta boleh kecek kereta royak aku sejauh. Mula-mula beli. Supa tu, foto buat bini jamin rumah tu, mula bini pak, genau tak ada beradu reti, keginak ni. Kenau. Apa tak? Genau tak. Kenapa? Ya baru. Kedai baru, son, ya sedap, apa-apa. Hei, bini muda dengan bini tua. Bini tua ni, umur 15. Bini baru, kita baru bini yang kedua. Umur 40. Masa dah saya 40, masa baru ni. Ya buku baru. Apa? Dia baru, ya sedap. Dia mahu cerita lah. Okey, baru bini mama. Mula-mula ya bini pak tak ke? Oh, beli motor baru. Lepas pagi kat bini ajak pergi dinak. Pergi dinak be? Ha boleh boleh. Abah ya pang waktu bek mutu pak. Tak ada start mama. Mek kai bulu cek ring. Cek kok ring. Ba bini kata nak, be, lama sikit ke nak jangan tak apa. Ya o jangan pergi lama sikit dah tak apa. Ha. Punya bahu mula-mula. Ingat tak weh? Kalau kita belum nikah dah. Bini kita pun punya bahu sedak. Lonnya yang buk kusur setapa. Soalan ke kau? Hei, lep bini pun orang nak pesan tu, lep tino. Nak beli minyak bahu pun tanya hidung untuk laki ke tu, weh. Dia tanya hidung, ya, so. Tak, tak tahu lah. Ada-ada ke papak apa. Beli mana, ke pakai. Ya, sedak. Tapi kita bahu sepuluh dengan kapur baru pun banyak. Kena tanya bini untuk laki ke tu, weh. Ni, minyak bahu ni, best sedak ke tak? Abang ya, siung. Ha, sedak. Beli. Nampak? Bos sudah pak tu ke? Abang yang start motor. Oh, mula-mula bini molek belakang tak ada start. Buku-buku tak buka subih lagi start ekor saja keren. Beret. Beret. Takut harapnya. Patu baru buka panah inya, buah buka subih. Tok. Tum 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 Beh, bini yang pergi jengok ke tengah tep. Nak pergi lah ke, beh? Dia sudah lagi? Ya, ya tanya. Bini kata, lama sikit nak si pekai ke lubang lah. Allah, dia ada gitu. Turun lah. Turun, ngong, asal lagi. Eh, jangan dulu dia pergi kok, so. Wong, so kukuk. Lagi kok kaki bini yo. Wong. Bini dia kata, beh, asal tu, beh. Habis dia kata, Allah, dia dah kata anak bini dah hari. Itu. Nah, tak ada apa. Nak utuh? Bini pun nak utuh lah. Pak, pak mula-mula belaki, mula-mula bini, tak apa aja malu. Allah, hok tin duduk semut pun naik perahu. Ngalai mat, tak laki duduk sini tu, lebih boleh tak mari tengah tu. Duduk jauh, tak mana pergi. Apa yang kata nak? Allah, rapak kau sikit. Sikit, pergi sikit. Allah, mula-mula mula-mula tu. Rapak kau sikit. Kik. Nampak tak? Kau pergi sikit. Kau pergi sikit-sikit. Abai pun nak gipak tu ke, tak buk jaru satu lah kok sedup. Yang muntah dering yang dah sedup. Lagi yang tiga, pah, eh, ni. Pegak dia, rapak kau sikit. Abai dia pun rapak. Mek tangan tak etak sini, tak ke jatuh. Oh, dah ada gitu gini nak. Kita lihat belakang tengok asap deki gati. Lu dua ekor ni nak jadi tupak dakak ke ini. Mula-mula lah. Gini nak. Siapa dia nak pak deh, bini turun pergi beli barai. Tak jatuh turun oleh belakang sebab ceroboh. Tak tinggal jauh. Potong apa turun terebe. Tak tinggal duduk kapal. Bini beli walima. Ha, mai bewak. Ha, beli bewak. Apa yang duduk serakal gitu. Klik. Duk pak dia boleh anak tiga. Amor tu. Bawa boleh anak tiga, pak dia kewe. Bila lagi dia nak, sepergali kaki kamu. Ha, bini pun. Bini dah payah kata, abang dah start mutu. Dah dah, dah nanti dah boleh. Waktu yang mutu. Dah, dah, weh. Tunggu lah. Kau boleh cu ada yang tertubik kau ni. Gaduh dah. Oh. Boleh cu. Tak ada nak pergi omah orang dia kerja kau tu. Tunggu mari siapa pak tu. Geda-geda-geda pak. Nak mutu pak asong lagi. Nyo, be, asong tu. Asong tu. Allah, dia kata mu hatu hari tu. Itu anak bidadari ni. Tu kaya dia tu hari kan. Nak mutu bak bini duk rapak lalu takut besok rapak gi rapak bak bini kata akhir tau. Jauh ke Allah, panah ni. No, le bini bro. Ni sipak ni kita takut sipak muda jemu, sipak muda puah. Nok ke sipak jemu, sipak puah ke apa?
ke dengan agama. We ingat kata agama tak buat gini. Agama kena baik. Agama kena berkasih saya walau bagaimana sekalipun. We ingat kata amanah yang Allah Taala hatawi kepada kita. So, jangan kita nak sekali. Ni ni paling pengati baru. Apa tu Nabi kita pesan nak acana. Nabi kata dia bagi orang betina, kita orang jatuh dia apa bila bini pak nikah apa ibadat kita menekak lalu dah. Semua kada sore, semaya waktu semaya jemaah satu waktu dikira 27. Tapi apabila kita bini pak satu waktu yang kita di semaya berjemaah tu ke dikira 70 ganda. Bukan main buku bini saja tu. Tapi hadis hok takut sekali bagi orang betina. Orang betina nak ingat sikit. Dunia sekarang, kita pergi ke dunia sekarang eh. Nabi katanya lagi seakan siapa di hari akhirat tiga gulung ni masuk dalam neraka jahanam selama umur dunia. Pak umur dunia lah. Selama mana? Selama 7 kali umur dunia. 70 kali umur dunia. Pala ni umur dunia kita berapa ratus tahun dah weh. Umur dunia 70 kali umur dunia. Allah tak nak azab bagi ketiga gulungnya ni. Mana tiga gulungnya? Yang pertama gemuk. Lek Arab kata ni. Masmanun mahzulun. Apa mau kita panggil? Gemuk yang kurus. Ah, ni tak reti. Yang pertama, orang hidup dan dengan aku selamanya umur dunia. Balas mana weh? Orang yang gemuk yang kurus. So, yang kedua, orang yang berpakaian tapi telanjang. Yang ketiga, orang yang alim tapi jahil. Tiga gulung ini seazak-azak bagi mereka dalam neraka jahanam. Maka teramat tengok tiga perkara ini. Nabi kita kata, ada kedak lagi pada dunia sekarang. Nabi kita kata pada masa dia 1,500 tahun dia kata. Learning timur kedak lagi. Kita tengok. Apa yang pertama? Sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa dia yang masmanun, mahzulun, berpakaian yang gemuk tapi kurus? Pesan mana? Nabi kita jawab katanya, orang tino yang tubuh pada gemuk, yang tubuh pada kuat, tapi kuruh nisbah ibadah. Tengok tubuh kok. Cukup vitamin molek. Nga batai tekok, nga kulit molek. Nga tubuh dia sekarang. Tapi molek di tubuh saja ya. Tapi beribadah tak ada sekarang habuk. Tapi masmanun mahzulun. Ada ke tak lagi mak kita sekarang? Cuba tengok orang okay, tino mak kita. Nga tengok tubuh tu ya Allah. Orang okay, panggil makan krop ham. Nga vitamin A, vitamin B, vitamin C. Tu apa silah. Penamu tak tahulah. Cukup lekak. Nga tubuh ya. Songs el dia tu. Allah molek rapat. Cik kena belakang. Tapi tilik lebat ibadat. Kuruh. Apa? Kuruh nisbah ibadat. Ibadat tak ada hidup sekarang habuk. Semaya pun tak cukup. Kro'e pun tak ada nak baca. Istighfar pun tak. Kodok ngamuk nak baik ibadat. Apa ingat dunia sekarang? Allah ikut jual locang pun laku. Apa tak? Orang jual locang sekarang. Siapa sedap jual locang? Mudah laku. Kenapa? You know we jangok. Manusia sekarang nak we jangok. Orang betina ke? Deh, kau ni ni ni, kau nikah lu hari tu supaya ponga raja dah. Hari tu sehari yo, pak betina lepas pada tu ke kering kote. Ha tu. Hok ngoti tu balah tu. Habis tu jangan kita pisah nak beki badai saja. We beki tengok amalan. Kena malu tengah badai kita buat. Hak ayat ni atau hadis ni bukan sakut saja dengan retina. Bukan kita orang jatuh pun kena perlu ingat hati. Tengok tubuh ke bukan main orang jatuh sekali. Tapi tidak tengoklah ibadat. Loh, cuba tengok fak perhati fak gi sejik. Tak kecil mana ni darah tinggi. Tak perhati fak sejik. Hak sehat tak ada. Hak sehat tak ada. Hak gagah tu. Lep belakang kolah. Kau duduk sah dakwah ada apa? Tu pun berarti kau sah dakwah ada apa? Kau seka tu kecil mana nak bangun tak leh. Gada-gada pening. Kenapa ni ni kita sekarang? Masmanun mahzulun. Gemuk badai tapi kuruh nisbah ibadat. Cuba tengok ibadat kita sekarang. Orang zaman dulu ni tubuh tak agak tapi ibadat kuat. Tengok orang zaman dulu tu pun berarti. Orang zaman dulu.
gumuh ngas telaga jo. Gumuh dok sini, telaga dok. Boleh bangun semaya tahajud. Demo-demo. Kita yang amo nak tanya, telaga dok luar ke air dalam rumah? Air dok luar ke dalam rumah sekarang? Hai. Ayo dia, air dok luar ke dalam rumah? Dok dalam rumah belaka. Bangun dok. Dok. Bangun juga bangun keting. Tengok. Kenapa? Kita sekarang duk beki badai. Tupo kata nak beki ibadah kita. Tak ada. Tu pengen masmanun mahzulu. Habis nak ingat. Habis yang bergantung sangat ke badai kita ni. Biar-biar hati. Orang tubuh badai gemuk ingat tak guna. Ulama kata ni. Orang mati dalam keadaan tubuh badai gemuk. Maka hulak dia muju. Hulak muju dah fok gemuk-gemuk mati hulak kata aduh orang ni tanya hari sikit. Hukuh-hukuh mati hulak teriak lah lah siap lah lah aku mumah tarik ni. Sampai tu Siti Aisyah. Siti Aisyah. Dia memang kata nak. Siti Aisyah dituduh buku zina buku kepo. Wapa isteri Nabi dia tuduh dengan zina? Kerana dia kuruh. Aisyah ni kuruh. Dan dia memang usung dia. Usung Siti Aisyah pergi satu tempat tu kan. Rasa eh supo hadap kelek Siti Aisyah dok tamusung dengan Siti Aisyah tak ada tamusung ke sahabat ke sama sama padahal Siti Aisyah tak ada naik Siti Aisyah dok cari subeh dia Aisyah zaman dulu Allah zaman Rasulullah isteri kita Nabi Ummul Mukminin kugu hengo sahabat akek musung yo dok tu deh supo ada ngah tak ada sama berat kelek tengok Aisyah mah kita sekarang bercungak mutu-mutu. Ada gitu. Nah, tu kita. Sobat dulu. Kuruh badak. Tapi ibadat kuat. Demo ibadat kuat. Sampai tu nak pesan kepada adik kita malam ni. Adik. Adik perah jatuh. Eh? Fadli. Ngak adik tina kita nama Ahlan. Nah, janguk berkali. Tapi tak boleh mana ni. Janguk yang nama. Tua lah. Tapi dak adik Ahlan ni jangok ni. Nah. Mik ugamo tak. Adik Fadli mik ugamo tak dapat lo. Hok lain yo mari dengan otom yo ada keberkatan. Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali. Siti Fatimah gi tengok mo Rasulullah orang hadiah kambing mari. Orang kambing mari mo Rasulullah. Maka Siti Aisyah kata nak, "Beli. Sani saya gi mo ayah." Saya tengok orang menghadiah kami Pak Nimo ni eko. Beli, beli gimita boleh kedak kambing kepada Rasulullah supaya kita pergi kambing ate. Ha, demo. Si Sayyidina Ali tongok gimo Rasulullah. Gimita apa? Gimita nak pergi kambing. Ya Rasulullah, amma mari ni buka buku lain. Siti Fatimah minta we amma mai minta kambing Pak Nimo ni eko untuk klik pergi. Maka Nabi kata nak, Nabi kata wahai Ali, munak mana 5 ekor kambing dengan 5 ekor kelima? Tanya Siti Ali, Ali, munak mana 5 ekor kambing dengan 5 ekor kelima? Ali kata nak, Ali kata ya Rasulullah, ama minta 5 ekor kelima. Nabi kata siapa-siapa istiqamah baca 5 ekor kelima ning, yo ning tak akan jumpa dengan kepapaan hengo sapak pada anak cucu. Tapi kena kerja atik weh. Bukan kena memang ngamuk baca kerja pedak tak leh lah. Pengen usaha ikhtiar tu tak kita. Dapat 5 kelima. Ya awalal awalin. Yang kedua. Ya akhiral akhirin. Dua. Yang tiga. Ya zal quwwatil matin. Tiga. Yang keempat, ya rahimal masakin. Yang kelima, ya arhamar rahimin. Baca ni mu ekor kelima ni ya. Orang tak akan jumpa dengan kepapaan hengo sapak pada anak cucu. Alih klik. Klik sapa rumah assalamualaikum. Wisale ke Siti Fatimah. Fatimah kata nak, waalaikumsalam. Tengok rumah demo sabit, rumah demo sedap sejuk. Kenapa? Mari dengan saleh, tubik dengan saleh. Pama kita sekarang, klik apa rumah pak, tak laki tak mutu pak. Oi! Oi! Bini dah tahu rumah tu. Woo! Anak dia bawa, cek, cek, oh cek!
oleh anak Allah. Mulai dah buka kakak dengan ibu nama tak tahu dah. Sampai tu kita masuk rumah tak pandai ambil agama masuk dalam ni. Sampai rumah kita selalu tabok. Kenapa? Keberkatan. Rumah mana yang tak baca wisalah, maka rumah tu syaitan akan hidup mengaruh penuh selalu dah. Ada payah hal amal. Eh, rumah mana? Cerita dalam satu kitab. Ada syaitan kuruh dengan syaitan gemuk. Syaitan ada syaitan kuruh dengan syaitan gemuk. Dia jumpa mereka ni. Syaitan itu katanya, geno muku gitu lalu. Syaitan kuruh, syaitan gemuk tanya syaitan kuruh. Geno muku, ya Allah susah weh, aku gedek sama Muhammad tu. Ha geno, masuk wisalah, pia yang makan, ya bismillah, pia masuk jamai, ya baca doa. Ya baik, sunnah Nabi tak berlaku. Hengok aku nak tidur pun tak boleh, nak makan pun tak boleh. Kenapa? Semua terpenuh dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hengok syaitan tak sedek rumah tu, kerana ya ku. Pak geno menggemuk itu lalu, oh sedak maku. Mau pacu, mau tokemak ni, sedak ya tu. Ha geno sedak. Abai yo masuk tak biasa bismillah, tak biasa ucap wisale, makene tak biasa bismillah, masuk jame tak kena ada doa, nak tidur bahasa lagu. Oh sedang gitu maku ya tau, gemuk apa tu. Lalu jumpa tak, kenapa lah rumah kita serok tabak? Kan kita tak ambil sunnah Nabi kita lah rumah kita. Sunnah lah ada belakang lah rumah kita, cuba perhati, sunnah lah ada belakang. Lah rumah kita ada juga dekat, tapi surga Quran ni tak ada. Tak ada sekarang apa. Kenapa? Ini natijah kita. Tak apa, saya nak alik-alik. Misalnya, assalamualaikum. Fatimah katanya, waalaikumsalam. Ha. Tapi tu misalnya pun perhati malak mama. Kalau assalamualaikum, dekong panjang yang ada tu baik. Fak tak kerak dengan. Fak mutik kerak dengan Fak kita nak bergetar. Seriuh. Cik, amo cik. Assalamualaikum. Fak nak berita. Kita kena tunggu gaduh-gaduh. Ingat ni mama deh. Kalau kita tahu kata nak berita duit kita, yowis assalamualaikum, kita kena tunggu gaduh-gaduh. Gua tua pak dakak gan terakak yo. Mujo muai maku. Ha kena. Dak kena gi mamu. Lagi apa maku? Kena tak lagi berita duit mu. Kita tel lah boleh. Wak lama ngomong dia lah. So. Masuk. Fatimah tanya, "Beli, mana kami hok masuk gi mek?" Fatimah tanya, "Mana beli kami? Dak mana?" Ali kata nak, mo, maaf sikit. Beli tak ada ambil ni mo ikut kami. Ha kena tak ambil eh? Rasulullah tawa. Rasulullah tanya nak mana mo ikut kami, kena ni mo ikut kelima. Pak beli mek hok mano? Beli mek ni mo ikut kelima mo. Oh. Kelima apa? Ya awwalal awwalin. Yang kedua, ya akhiral akhirin. Yang tiga, ya al quwwatil matin. Yang keempat, ya ya rahimal masakin. Yang kelima, ya arhamar rahimin. Fatimah masuk peluk beli pada kak kucu. Kenapa? Mujo alhamdulillah beli mik ni mu ekor kelima pada ni mu ekor kambing. Tu Fatimah, ah kenapa Fatimah kita? Kalau Fatimah kita, beli-beli mek ke apa beli? Mek lima ekor kami, tak ada mek lima ekor ya tu. Amo berasa katanya. Kalau kita lah, beli mek ke apa beli? Mek lima ekor kelima. Bila lah nak ceredek. Kalau Fatimah mau kita duk ya. Nama dah tu? Sampai tu, ambil agama letak dapat lu. Apa saja ambil agama. Pada dunia sekarang, amo duk perhati tengok. Orang ambil agama, dua tiga tepat ya. Pia mana yang ambil agama? Bau beranak. Oh, mula beranak tu ke. Weh, toh cahaya babo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapa karing itu. Yo, luwe tak babo? Luwe. Ada apa? Minta tolong tak nama sikit babo. Weh, beli anak ni risenah ni. Anak apa? Anak Tino. Nak pun nama apa? Tengok. Nak tak nama mula-mula. Tanya tok guru. Hai? Nak nak orang ni kalau nak buah nama mula-mula nak tanya untuk apa belaka? Apa buah nak nama gapo he? Kita pun mengapawi lah. Aisyatun, Wahabsatun, Wasaudah, Safiyatun, Maimunatun, Waramlah, Hindun, Wazai, Nabungkaza, Juwariyah, Lilmu'mini, Na'ummahatun, Mardiyah. Beranak apa? Hari senang. Aisyatun, Habsatun, Wasaudah. Hari senang nama Saudah. Ya teno, kok lah tak leh ke bo? Ya tak cahaya ke bo? Nus makna apa saudah mama? Saudah makna saadah, makna butong dan makna bertuah.
tu saudah butung dia petuah mumbulai orang ni ni ke boleh bini nama saudah tu ke mumbulai orang butung duk denganmu. Hei apa Sofia molek kedak ya ya noh dia Sofia ni molek juga tapi mano tak molek mano pun apa Sofia ni mano kotek ya mai mano Sofia ya mai pada Sophie beb kracap Islam ya hatta namu jangok mama. Napa tu? Yang pertama amo nak pikir nak we gapo ni tama-tama pengating kita mana adik Fadli kita. Bala bagaimana ame ugamo tak dapat. So, yang Nabi kita kecek. Orang tino yang kena masuk azab dari api neraka jahanam yang kuat sekali ialah masmanun mahzulun. Gemuk lagi pula kuruh. Yang ni gemuk nisbah badan tapi kuruh nisbah amal. Badan gemuk oleh Allah sombun mah kita panggil. Tapi cek tengok oleh amal tak ada hidup pos kago. So, yang kedua, siapa dia Nabi kata? Orang yang kena azab dengan kau jahanam selama umur hidup dunia 70 kali dalam neraka. Siapa dia? Ialah yang berpakaian telanjang. Apa mana pakaian telanjang? Bukan terpakai nipih. Bukan terpakai nipih. Allah, pada dunia sekarang dunia nipih. Demo seksi, kita tak pakai ni kok seksa. Al-Lidin kata. Bukan itu. Apa mana berpakaian telanjang? Bermana pakaian telanjang sini leh? Pakaian comel, pakaian sebagaimana Mahathewi, Maharaja. Tapi tilik tengok kepada amalnya telanjang. Apa? Tak ada amalnya sekarang habuk. Tengok pakaian harganya itu. Kain kelubung 300. Jubah 900. Meksi tak tahulah. Jel banyak mana. Tengok cek tubuh badai kakak juta. Tubuh badan dia. Tapi tilik dia amalnya bertelanjang. Telanjang ni sebuah amalnya. Amalnya sekalah buk pun tak ada. Supo tak ada pakai ye pun. Semaya sunnah. Padahal ingat tahu orang betina. Doa orang betina sepatah tu ke. Oh lebih kuat pada doa orang jatuh lagi. Orang betina nanti lakas patah. Nanti amin ya pada doa orang betina. Lebih kuat pada amalnya doa orang jatuh lagi. Sampai tu babo dia nak gapoi mudah hajak deh. Pia kita berdoa, jangan terlupa. Panggil bini nanti mari doa dengan kita. We bini nanti amin so. Sebab Allah Ta'ala kena doa orang betina. Wapa Allah Ta'ala kena doa orang betina? Sebab orang betina dia lemuh. Dia tak agak tapi dia kacang. Apa tak? Ada nama nak cerita seorang. Ada orang datang pergi wahji mama. Bagi wahji ke, tak saya royak kata mu nak berdoa apa, mungkin berdoa dapat multazam. Lepas tu, bini mu nanti doa amin. Oh, yogi selalu. Pergi bini ya, tak dapat pak selalu, ya, kita tangan, ya Allah. Dia ya, berdoa, ya Allah. Semoga-moga, wi anakku ni gak jaya. Bini dia kata, bini dia kata, amin. Ya Allah, semoga-moga wi isteriku sehat semua, ya Allah. Bini dia kata, amin. Ya Allah, semoga-moga harta rezeki yang banyak daripada isteriku. Isteri ya amin. Ralik sikit bini ya. Abang yang kata, ya Allah, aku boleh bini dua. Bini ya amin juga. Buku terlupa. Hei, boleh bini dua dia sungguh. Bini mu ke? Baik bini dua, baik. Ada Allah, mu amin ya kata. Sampai tu doa orang kata. Doa orang kata. Orang kata jangan banyak, mama. Akik tangi ya. Deh, orang tina jangan malas sangat. Akik tangan berdoa nak malam nak tidur tu pun satu butung. Ya Allah, semoga-moga membaknya suamiku ya Allah. Ya Allah, semoga mencapai taufik hidayah lah kepada anakku ya Allah. Doa orang tina ni yang makbul. Doa orang tina yang pisit orang panggil. Dua. Dan yang pertama, ingat tahu. Siapa dia? Yang pertama, orang yang gemuk lagi puruh. Apa nak gemuk kuruh? Gemuk nisbah tubuh badan tapi kuruh nisbah amalnya. Yang keduanya, Nabi kata orang yang berpakaian telanjang. Apa? Pakaian mahal tubuh badan dia tapi tilik kepada amalnya tak ada sekarang buk. Yang tiga. Siapa dia yang tiga? Yang tiga Nabi katanya orang kena duduk dari neraka jahanam selama-lama 70 kali umur dunia. Siapa dia yang tiga? Orang alim lagi jahil.
Apa mana alim jadi? Jadi alim nisbah kerja dunia, tapi jahil nisbah kerja akhirat. Hak dunia ni panah berlaku. Beki kereta, beki mutu, panah ngecang. Tapi le amale tak panah postalah bu. Ni pengen orang alim lagi pula jahil. Apa? Alim kerja dunia, tapi jahil pada nisbah kerja akhirat. Apa banyak sama kita sekarang? Panah berlaku, dia cari rumah ni. Panah ya obat rumah, panah. Tapi sejak tak dok besona apa dia pengen alim nisbah dunia tapi jahil nisbah akhirat. Pacek kita sekarang nampak apa itu saya rasa pada mama dia dia babo yo sini tarif amale kita wi kuat sikit. So hok nabi kita pesan di awal sini yang pertama so kita buat baik dengan jire, yang kedua so kita buat baik dengan orang tino. Hatta zanantu annahu sayahrumu talaquhunna. Hengok ku suka kata harre nak tolak orang tu. Kenapa? Nah, malaikat dia pesan anak hari. Nak orang tu nah. Yang tiga. Yang Jibril mai pesan acak. Mazani. Apa? Mazala yusini Jibril bisiwa. Hatta annahu zanantu annahu gapo eh? Faridatu. Nak priye? Cak kali kemai goyak, kemai goyak, kemai goyak, goyak buku apa mana? Suh nabi kita asiwa, suh nabi kita beruh gigi, bak beruh gigi ni kena acak. Malaikat mereka, ya Muhammad siwa, duduk sebentar lagi pula. Wahai Muhammad siwa, wahai Muhammad siwa, pesan suh nabi kita sugi gigi. Hatta zanantu annahu fariyah. Hengok suka kata beruh gigi ni ke menjadikan akan fardu. Allah ingat nah orang gigi busuk ni. So ingat tak orang jatuh. Orang jatuh gigi busuk boleh orang tino nak gi pitak polak mitak hasah boleh. Halalah maktakak tu yo gagah sekalipun. Boleh orang tino nak gi sapa di majlis. Moyo apa ni? Nama itu hasah terakhir mo. Kenapa? Gigi dia mulut dia busuk pa jamai. Tidur pak menyuah. Kalih orang jatuh gigi kena suci. Orang tino gigi kena rajin beruh gigi. Tengok nabi kita besar. Apa Jibril besar ke nabi kita? Acak kali. Kemari. Lep pagi mari. Lep petai mari. Tengok hari mari. Mari besar buku ke apa? Asiwa suruh nabi kita bersugi gigi. Gigi ni patut pada. Jangan lepas. Sebab ada ulama kata gini weh. Ulama becek katanya orang gigi mudah ngongok, orang gigi tak molek, orang gigi hoh ni akal pun tak agak juga. Yo akal yo sakut ngagi ce, dia gigi molek yo nak ceridik. Be amo dok perhati budak pondok hok gigi amo dari ngongok tu bakal siap. Hamari pondok mah ngagi gigi ada sini seputung, tu bek sini tiga. Lain tak ada adalah honi ni ke walabbo walago walabbo walago tu be dulu aham ammo ya betul mengajar kro e budak pagi-pagi punah aru dalah tinggi sukmu halu agen demo we ko ugambo go hok pelak ammo ni buka ponok juga mama we tapi demo dah hatta ko ammo tak ada lagi hok kreksi ni hok do we ko ammo deh mo mo sola perro 3 kosong ya berete. Ada tomai kita tengah malai assalamualaikum babo luwe ke dok nyote buku ruo malai ataupun nak sorak sikit babo nak tak nak pondok atau genong gaduh kita lu isok boleh ogi babo kau tu apo nak ogi isok hei babo ini tak petai nak takik mur anak yo nak takik dia mau ingat babo pai tu ya atau ogi oi pondok mai takik pala babo pula dia duduk rumah ya takik pala pok dia mai pondok pala babo tak nak pelak anak tu. Lah ni kita wei ko agama kita wei hak tak sedo. Sampai tu tak roh. Nak pelik tok babo soe, nak pelik orang mengajar, nak pelik orang ceramah, nak pelik gapo, ya tak padai kan hak dok mari pon nak hak isi tak ada, ada tulis saja mari. Tiga. Hak nabi kita pesan, jangan terlupa nah. Kita ke jate buat baik dengan jire. Kita ke jate kena buat baik dengan isteri. Allah, hai. Buat baik dengan isteri. Kita beli nasi kepada isteri kita tu ke. Tu pun dikira apa? Sodang koton. Dikira kata pahala sedekah dah. Ikut beli nasi kabu, klik. Beli ikan, klik. Gapa tu ke? Dikira apa? Sodang koton. Nak-nak hari kita dikira kata pahala sedekah tu.
beberapa perkara yang Nabi kita pesan kita jatuh jangan buat reptino. Yang pertama kita tak lewat pada reptino gapo. Hak tengah sikit gapo. Jangan tapam muka. Ya tahu. Tengok jatuh pesan deh. Nabi kita pesan mu jangan gode muka reptino. Jangan gode muka. Gode kau lain tak lewat apa. Gode kau belakang. Hape kau kaki tak apa. Jangan tepat di muka. Lah tengok yang nyata lah. Mujangnya apa? Mujangnya yadribul wajha. Mujangnya pukul ke akan muka dia. Jangan tapa dia. Pak kita sekarang ini kelihatan hijab. Kita tanya mubuh lo cang pernah mu? Tadi tu aki ya. Eh? Jangan deh. Hak Nabi kita pesan. Baik. Gis sikit lagi. Apa hak Nabi kita pesan lagi? Yang terakhir pada malam ni. Nabi kita pesan apa? Okey, jatuh sikit. Mazani. Mazala. Yusini Jibra'ilu bisalatil jama'ati. Ni orang datang sikit. Nak pria. Nak waktu. Gapo? Malaikat Jibra'il mai pesan pada Nabi kita. Pesan gapo? Bisalatil jama'ati. Dengan suruh semaya jemaah. Muhammad salatul jama'ah. Muhammad salatul jama'ah. Muhammad salatul jamaah. Suruh Nabi kita semua jemaah. Hatta zanantu annahu la yasihu salatan illa fis salat fis apa illa fil jamaati. Hang aku suka kata tak sah semaya sore meleke dengan berjemaah. Betul orang jatuh yang tak semaya berjemaah ni orang ni tidak ada butung di dalam kehidupan dia. Jemaah nama satu. Ingat. Orang jatuh nama berkat rumah tangga. Semaya jemaah. Orang jatuh nama berkat rezeki rumah tangga. Semaya jemaah. Tengok kita dah baca lepas. Lelah semaya mama. At-tahiyyatul mubarakatul salawatul tayyibatulillah. Assalamualaika ayyuhan nabi. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina. Tengok. Semaya sore, assalamu alaina. Semaya lama, assalamu alaina. Guna dengan dhamma mutakallim ma'al ghaib. Sebenar kalau semaya sore kena kata apa? Assalamu alayya. Ya kena kata gitu muka semaya sore. Tak itu ke? Kali kita mari, semaya sore ke? Tak kena kata assalam. Mana pun nak. Nak kami, pak kami ke nombor semaya sore. Assalamu alaina. Selamatlah ya Allah di atas kami. Hei kami geno mung semaya sore. Sebenarnya tena. Assalamu alaya. Selamat ya Allah di atas aku. Mana dia? Tapi dok. Semaya sore pu assalamu alaina. Semaya jemaah pu assalamu alaina. Maka ulama kira. Nas itu makna pun nas itu. Selamat ya Allah di atas kami. Apa selamat di atas kami? Selamat di atas anak kami. Selamat di atas keluarga kami. Selamat di atas harta kami. Kita laki pergi semaya jemaah. Oh, doa siapa kepada mama dia di rumah. Walaupun mama yang tak semaya mari. Hey. Ha, tu gubah budak tu jadi kena dah. Jenengu orang kena dah. Ana? Hatu nak oya. Apa itu? Cara kehidupan kita orang jatuh. Nawi bini kita selamat. Nawi anak kita selamat. Kita orang jatuh. Gapa? Istiqamah. Jaga boleh semaya berjemaah di masjid. So? Gapa nak kita nak weh? Nak ajar kita menghidupkan akan amalan. Antara kita dengan Allah pun kena comel. Antara amanah yang Allah Ta'ala hantar kita pun kena comel. Gapa amanah? Anak kita dan isteri kita. Hak ni pasti kita kena buat berbakti dengan dia. Jangan kasar. Jangan goroh dengan bini. Apa dah? Ajar-ajar. Allah, kita besok sekali terah, nak terah. Kata ginilah, royak ke retina. Retina kita nama minah. Tanah. Mana terah Allah anak widiku. Kita ming anak dengan kita boleh sehari. Allah, saya nak gila. Habis tu kita orang jatuh, dia sedap, suka sedap lagi kedatuh. Teragi ming anak dengan kita boleh sehari. Boleh rasa lah. Tapi tahu tak orang tina, dia main anak saja dengan banyak anak. Berapa hari dia dengan anak? Kita tak lah, kita rasa pun berada ke pukul jamu ya tu. Ngobok jamu ya kak, saya. Amu dok pati oi dates kare kasih pada ngobok jamu dia lebih pada bini tengok pian nak ngutu lu nyanyo bini pegang ngobok jamu. Yo amu sedak apa kali. Amu dok pati fok klik ni stake dak pe yo tak sekerak patuah peta.
Tok laki pula ajak gobang amuk. Baik tok laki lah. Kena kira hati kau bining weh. Ni bau sepa jebak bergerau. Kita kena kira juga weh. Kena jangok kak sikit. Orang jatuh nak jangok ni tak payah. Orang jatuh nak jangok. Jubah. Weh ada piyah. Weh ada kais rebel. Ya jangok ngak atas. Supaya kita tengok kita. Kita jatuh eh. Tengok jatuh. Pakai mas turu. Masa nak tak? Ya masa nak tak? Masa kena tak? Kena. Tapi tak ada orang fok pakai mas turu. Setan mari tipu. Hei. Mumpakai benda ini. Mereka kata. Mereka kata ini. Mereka oh setan. Cahaya muah. Ni kita jatuh. Dia bawa kais rebel dia. Setan mari tipu lingga kita. Hei. Mereka kata mu tua. Dia mau ketemu darat, dia mau ketemu tak ada kereta, dia mau dah, setan dia oyak tengok kita, orang lah tengok, orang lah kena. Tahu lah ambo dia kata, dia mau lah kau, dia mau pong ni, tahu. Apa dah, dia mau paham pun tak apa, dia mau kita paham bak jangok tak ada nak uih kibok. Hari terlalu dia mau ketemu jangok kan yang sedap lah, hanya paham tak apa, dia tak mungkin buku tu. Nung oyak kata jangok orang tina dengan apa? Dengan tutup aurah, ya jangok. Apa? Ya supo ke dakwah ya? Pihak kita dakwah, bisa dakwah deh. Dia kita dakwah terjalan wak gah tete. Geng-geng. Setan mai tipu lingo. Dia mau kata menggilo. Dia mau kata menghino. Dia mau kata menggerai. Dia mau kata, dia mai bisik lingo. Padahal orang malu lah ke kita. Orang malu. Tapi ni, buat ceroboh ke tabata, buat pedih. Ya perasaan apa tu? Setan tete ayak lingo ya. Mu kelain ni. Mu suyak ni. Mu praik ni. Dok tabata awak de proning ye menyengok isak akak seria. Hai? Lingo yang mai setan tipu lingo. Mu sujak dah, mu kelin sujak dah, sujak dah mu. Orang lain kata kena. Al-tabut. Tu perasa eh mari. Sampai tu jangok kita dengan ugamo, ambil ugamo letak pop, ya jangok. Tengok ugamo pak ajar pakai cicing, eh? Ugamo. Kalau jari lek kane, ya pakai suka pakai ni sa. Tengok ugamo aja. Lek ayate deh. Jari clicking. Kalau lek kanan. Kalau lek kiri, jari mana? Jangok tak? Jangok. Tengah tengok tak pakai ugamo. Dia pakai nafsunya, teh habis ni mau jari. Jangok ke tapuk? Mau tanya dia, Mosa. Jawab ya. Heh? Oh, tu muka cik lah tu kok. Cicih bus. Tak ibu jari pun cicih. Ya, masa jangok. Aduh. Okey lah tengok, Pak. Siap dia ni. Scale. Yang ni. Scale dengan selipar apa kali tu. Ugamo yo aja jangok mama. Apa tu ambil ugamo sopok. Oh, yo jangok salah. Tapi dunia sekarang ambil ugamo tak belake. Dia kata ugamo. So. Apa tu kita dak buat pahala dah. Alhamdulillah malam ni kita mari dengan muzakarah, mari gapo ni. Harap-harap kata malam ni menjadikan pahala bagi kita. Tapi buat pahala sedah. So ingat lagi. Jangan kita putus pahala kita. Banyak nah. Cari duit panah tapi habis kok mana tak tahu. Duit masuk beribu-ribu lah rumah tangga. Tapi tak tahu beli apa. Apa-apa duit habis lah. Habis tak tahu ke mana orang panggil. Orang ni tak pandai jaga. Wah, pala rajin. Tapi, pala yang habis licin. Tak pandai jaga orang ni. Nabi kata ini satu ni. Nabi kata, sitatu asya'a. Tuhbitul a'mal. Bermula nep karo. Nep karo ni ke? Tuhbitul a'mal. Apa mana bertuhbitul? Memperutuhkan akan amalnya kita. Memperutuhkan akan pahala kita dah buat. Kena beringat nep karo ni mama. Gapa yang pertama? Yang pertama, al-istighalu bi'uyubil khalqi. Tua rajin semaya, tua rajin mengaji, tua rajin pergi wahji, tua rajin pergi umrah. Tapi istighalu bi'uyubil khalqi gapa? Dia bergaduh nak tengok ke iPad orang. Semaya rajin tapi ke IP orang pun gomong dia. Oh, mamak tu terau. Meyah tu, soh nak cahaya aku lah. Tua semaya rajin, rajin ngaji. Apa ibadat yang boleh buat belakang. Tapi dia bergaduh tengok ke IP orang. Maka orang ni apa mana? Dikira kata tuh bitul akmal. Pala semaya dia. Pala puasa dia. Pala haji dia. Di sama orang ni habis. Habis tu Nabi kira-kira kata ni. Orang pesan ni ke? Orang muflis. Gapa muflis? Orang ceng. Orang benggerak. Orang lom lalai. Di di akhirat bawa pala banyak. Apa kena kita bagi ke demon ni? Gapo istighalu bi uyubil khalqi. Dia bergada cari ke iPad orang. Suka tengok ke iPad orang. Kau kata dia mahu ada aib, nyo tu cho, nyo post, nyo che, nyo gapo lah, nyo orang lah tahu hati. Ni, aku pengen istighol lebih uyu. Kena beringat ni. Seorang ulama, nama apa? Seorang ulama, nama dia nyo, ah, ya tak ingatnya.
Nah, tuli-tuli. Tuli bahasa Arab ni gapung hai yak ingatlah. Ah, yak nyerai ha. Ada ulama seorang. Okay. Digelarkan dia gapo? Babo tuli. Orang okay, panggil babo tuli. Sumun. Ha, Hatim bin Asam. Nama dia Hatimul Asami, Hatim tuli nama dia. Orang okay, tok guru besar nah, kedai besar nah, babo besar nah, tok guru besar nah, ustaz besar nah, tapi orang okay, panggil dia gapo? Hatimul Asami, Hatim tuli. Wapo ya tuli? Padahal dia tak nak tuli. Ya tak ada tuli kali, tapi dia panggil dia tuli. Kenapa? Ya bahang tuli. Kenapa? Ada orang tino, seorang main jumpa dia nak tanya masalah. Ada orang janguk lah, tua janguk putih, hidung macam Allah pipi berkelok. Mana sok tanya babo, nak tanya buku masalah. Hei, mari dia dapat babo. Apa tanya? Babo tanya. Ada apa Kak Weh? Kak Weh nak tanya apa ni? Budak tino tiada ke mana? Nyeketuk mama aku. Pak budak tino janguknya ketuk iwa mak janguk tak busung kali tu. Kok janguk tu nak ingat ah. Dia lepas kok pasti. Kita jeling dia tengok hudut dia tu mak ye tu. Padahal Marina ni. Apa? Budak tino nya ketuk bunyi prah. Beketar lata-latanya ber. Maka hatim dia tahu bapa ni belum tak ada demo tak ada panggil hatim tuli. Bapa tahu kata budak tina ni malu. Dia tahu dah kata malu. Maka dia tanya, itu kawe ada gapo nak tanya? Kawe pun ya gini bapa, budak tina pun muka merah lah. Mai ketuk sapa ketar lata-lata. Budak tina tanya, ai bapa, saya nak tanya satu masalah kepada bapa. Budak bapa tanya, "Hei, dengar aku sikit muka cak aku tak dengar." Ku tak dengar mu kecak ni. Budak tina pun, apa? Amo ni nak mari tanya masalah. Hai dengar lagi ku tak dengar. Allah tak tahu lu web tina tu tubek batal lekong. Apa? Ha? Amo nak tanya masalah. Wa apa ya kaya? Ya nak wi retina terkata ni. Apa kali ku ketuk ni tak dengar apa kali. Ku kecak degah setara ni dah babo tak dengar. Sani ku ketuk setara tu berkali babo tai ni tak dengar berkali. Padahal ia dengar, ia sengaja tulis ngelai. Bila dia mengaku kata ia tak tulis, apabila orang tina ni sudah mati baru ia mengaku ku tak ada tulis ni. Kenapa? Nak jaga maruah ka IP orang nak susuk patang tu. Pak kita sekarang temu ka IP orang ada apa sikit. Ni babo karing peci. Oh kita luak geno, tak ada nak kecinya berdiri lah kita pun luak geno, tak ada orang mempukau. Tapi jangan-jangan, apa ke aipek orang kita sojo tu, Bik Mama? Saya tak tahu, saya ambil tahu. Nabi kata, mu tengok ke aipek kamu sebelum mu nak tengok ke aipek orang. Cari ke aipek kita bertemu dulu. Pak kita tak ada biar molek, cahaya lah. Manusia tak molek tu biasa. Kenapa kita mari pada benda tak molek? Kita mari pada apa? Mari daripada air mani hok hanye. Pas semua lah tubuh badan kita tahik laka telah bila. Kita tunjuk di mata, tahik mata. Tunjuk di telinga, tahik telinga. Tunjuk di gigi, tahik gigi. Tunjuk di pusat, tahik pusat. Tunjuk di tegotu, tahik tegotu. Tunjuk di kuku, tahik kuku. Tahik laka. Tunjuk ke badan, tak ada apa? Tahik lalak. Hei juga. Sebab itu manusia tak molek ni biasa. Ambo biasa tanya tok guru ambo, masa ambo klik ponok kita, kita nak ngajar ke, mula-mula klik ponok ngajar ke sejik lah. Moga mengajar ke sejik, orang lah sejik tu ambo ingat mu masuk sejik tu orang ada 30 orang. Tinggal 2 orang. Bo ambo mengajar tinggal 2 orang. He? Hok 29 perak tu baik. Tapi orang lain dia, kita nak ngajar. Ngajar. So tak arak, rasa sebok. Main orang 30 lebih ni tinggal 2 orang terak eh. Amo rasa tanya babo. Atau bo. Eh, duk klik ngajar juga babo eh. Paya tanya amo, ada orang dengar tak? Tak ada. Apa orang? 2 orang. Orang semua 38, tinggal 2 orang. Paya babo tanya kita, muasa gana tak karing? Orang 30 orang mengajar tinggal orang muasa kena. Atau muasa sakit. Muasa sebok eh mama deh. Sebok hati.
babo ateno. Sebab apa? Hang ano? Kecek pe kamu buka Al-Quran. Kecek pe kamu buka kecek pe Nabi. Buka wahyu kita ni. Pak kita buka pada nur. Buka yang molek sekali. Pada hademo dengar kita demo tak sedengar tu ke. Hok tak dengar tu molek tahu tamada dah. Sebab Nabi goyak wahyu pada Allah. Hadis pen Nabi, akhlak yang comel. Oh Nabi kita ni rupa jango akhlak comel sowo sedak. Cukup lekat. Tumpul fok kape katut lingo tak sedengar lagi. Apa ada dengan kita tak ada pos garo? Tue hudo, kenek. Songo pos pok kambing. Kecek pula tak tahu ke mana. Demo tak sedengar tu ke? Biasa. Hok dengar tu peleknya. Napa? Wih kita hai kemelancar. Wih kita berasa gitu. Jangan. Habis tu, apa nak pesan ni apa? Jangan istighfar lebih uyu bil khalki. Sab gado tengok ke iPad. Okay. Kelek tengok ke iPad kita sendiri. Yang kedua, Nabi kita pesan, perkara yang nak putuskan akan amalan kita yang kedua, apa? Yang kedua ialah tulul amal panjang angge-angge. Dengar panjang angge-angge? Omongnya puluh dah ni, duk berasa kata dah lagi. Gena, tak ya tak pergi semaya lagi. Omong apa orang ni? 70 dah. Lepas tu, dah tu, dah lagi dia ni. Kenapa? Tulul amal dah banyak yang dia berasa kata ni kubu kali siapa kemak ni balik tak mampu balik ni. Lah ni kita malah wak amal ni. Buku apa kita malah? Buku wah deh. Deh tu nak tobat tu. Deh tu nak baca Quran tu. Deh tu mampu kan deh tu. Tu pengen tulul amal. Kalau ni ke? Buh bitul amal. Orang ni wak amal tak ada berada reti. Omoh sama kita. Tapi demo tu laba besar. Kita nak lewat. Kenapa? Dia wak ngek. Dia wak deh. Dua. Yang tiga. Hak Nabi kita bisa kata tuh bitul amal. Gapa yang tiga? Ialah yang tiga ni ke? Hubud dunia kasih kepada dunia. Cuba tengok kita sekarang. Hak dunia nak kita boleh wak belakang. Hak akhirat nak ni waktu tinggal berat. Motong besok kodoh tak motong. Besok tak kodoh motong. Gena belah. Main motong ke 9. Tak ada pakai tadi bangun lagi. Kodoh ni. Tak ada. Hak duk temu kodoh semaya. Teh subuh teh pukul apa. Duk Allahumma hdini fiman hadai le sejik sore dia. Kita ni. Hei. Kodoh ke? Hei. Ya senang duha. Duha apa duk gunung? Semaya ni kodoh acak motor tak biasa kodoh. Kenapa? Muka kita kasih ke dunia. Hak dunia nak mari pihak mana apa tak apa. Tengok hak dunia ni. Molek-molek belakang. Nak cari hak tak molek tak ada dunia. Jangan-jangan belakang dunia. Cuba berarti tengok. Pagar sejik, pagar mukolos yang pagar tarika. Beza dua tu dah. Pagar kolos yang hijau ada anak burung yang wak lo. Jangan. Pagar tarika tengah buluh. Capung dengan kawak belah dia, habis sikit-sikit kita tepi tu. Tu ke, yang berdoh tak tahu. Tu kita sekarang. Kenapa? Jiwa tak kasih pada akhirat. Dia kasih ke dunia sopak. Sepuluh tengok, dia kita kasih pada satu orang tino. Ikut yang semua, boleh buat belakang. Muka kasih. Amo ingat, mau rasa weru-weru dulu. Duk pelan imu apa masa tu. Orang tino kita kena tu deh. Yang nama, sesuai yang lah ni anak ni. Aku tengok leh klik, mau serius ke? Nah, ya tena, ya beijing. Nak kawal lagi. Yo ya kita nak kawal lagi. Kita orang tidak kita kasih ni mama dia nak kawal lagi deh. Amu tak nampak galah ada sakut tepi. Kum ponok ke. Amu pun boleh ajak budak lagi dah. Naik menuluh dada-dada. Nak sapa letah fok tidak bawah kata nak. Kocok. Kocok. Jadi kita kocok. Wah lagi weh. Patah satu. Tapi tak tahu kata pelang lagi di mana. Dia kocok gitu. Wah. Tunggu malah. Tunggu kau buruk. Wah lagi kau buruk weh. Kau berbedak tina muik. Pak buka pak. Nepuk pak. Besak lah. Ya isi tak ada. Ya degah lah lah tu. Pak berbedak tina tina. Tak sehat ni. Panah mana? Nongka. Oh nanti. Wah lagi hempkannya tercepat sungguh. Ya tak ada molek weh. Ya duk jula-jula. Tapi jiwa kasih pada orang tina ni mama deh. Ngakok gi pak ke ruku mo. Gi ketan ni ni. Mek pop ambek uha Mekah. Patoh pak pak mo cha.
Pak Amo cak ni patah. Punya pah lupu orang. Tunggu perut dulu punya ledong. Amo ingat lagi budak Tina tanya. Sakit tak Beijing? Kita jawab lalu lah. Dah. Sakit tak? Dah. Tu anak nyawa pun tak ada. Kenapa kita kata dak? Jiwa kasih. Sebab tu orang kasih kepada agama Allah. Tak dak buat apa. Bukan sedak dak. Boleh semaya sedak, boleh baca Quran sedak. Ni nak masuk boleh puasa sedak lah belah. Muka dia kasih. Pafak kita, pafak tak nak kasih mana. Boleh masuk boleh Ramadan dak bergaduh dah. Ada apa boleh apa? Mai tanya mu. Ada apa boleh apa nak masuk boleh Ramadan? Terjawab agak ada les boleh boleh pergi. Adalah. Kata gini mu bergaduh. Hok dulu pun kotor lah dah habis lagi. Tapi ada juga mama hok muncul dah mai tanya mu. Apa kari? Bila nak masuk bulan Ramadan? Ada lagi 25 hari. Alhamdulillah. Masya Allah. Tabarakallah. Kata gana memujul benda pelak-pelak ada orang. Imam kuat kan? Dah. Pemujul apa? Hei, tahun dulu kakak 30 ribu mah boleh. Buku jual kau tabak. Ya nak fikir nak jual semata buat ni. Tiga. Yang pertama, jangan pusok amalan kita. Yang pertama, istighalu bi uyubil khalqi. Jangan tengok ke iPad orang. Cari tengok ke iPad kita dulu. Yang kedua, hubbud dunia, kasih ke dunia. Yang ketiga, tulul amal. Yang keempat, gapa yang keempat? Yang keempat ani takut sekali. Zalimun la yantahi. Apa mau kita panggil? Zalim tak habis. Tua dah mati dah nak zalim lagi. Dah. Ni dunia sekarang. Dia panggil zalimun la yang tai. Zalim tidak hari esok. Gapa tak ada hari esok? Cuba tengok. Ni anak budak, anak Melayu kita, anak Islam kita. Duk decok dalam penamu. Kita tu dalam fih. Dalam penamu dia mau ramai pelat-pelat lah ni. Duk decok lah, duk lagu lah. Duk buka aurah lah, buka tudung. Co tak tahulah. Kita pun tak tengok ingat atas rezeki. Tengok kita pun. Nah. Dok cerita Allah takdir kalau Allah Taala ambil umur dia takdir. Takdir kalau Allah Taala ambil umur budak tu, hodo buka aura, hodo decok, hodo waktu be mok siap we kita tengok, tuai mati tapi gamah tu dok berjalan nah. Tuai mati pulaklah. Tuai mati lah. Tapi gamah hoyo dok kata ko orang. Gamah hoyo dok kecek kejahatan. Dia dok wak lagu, dia dok buka aura mai kapo muku. Tak tahulah. Soro tu dok sapa hai kemak. Selama mana dia tak nak elok tu bet alih dah. Ogi mata. Tua mati dah. Zalim dok zalim. Tua mati dah. Tapi orang dok tuak tiru lagi. Tua mati berat dah mama. Tapi tu orang dok tuak tiru. Alah. Ni. Meye ni dia dok decak kena decak tu meye. Padahal meye mati dah. Maka dosa dia tu ke? Di adalu al khair kafaili. Buat baik, kita buat baik. Tunjuk kebaikan pada orang-orang lain tu lah buat. Supaya kita buat sendiri dah. Juga maksiat, membuat maksiat. Orang lain tua tengok tu ke? Patut tiru mu ke? Maksiat supaya mu dah buat situ. Walah orang ni dah buat maksiat. Tapi dosa tu kihmu dah buat. Lepas tiba tengok dunia sekarang. Dunia sekarang, dunia tak hera apa. Aku nak kata bengong kok siapa dia, aku nak maki siapa dia, aku nak tuduh siapa dia, aku nak cucur pada siapa dia. Gigilah, sedak. Tak ada apa. Kenapa? Okey, akhirat ku ge. Habis akhirat. Sampai je tak fikir dah. Kenapa? Ya fikir dunia ya sedak akhirat nak ada ke dah. Habis tak terserabut. Apa ni? Iza waqa'atil waqi'ah. Apabila berlaku kiamat. Laisa liwaqatiha kadhibah. Masa tu tu ke? Tak ada orang bakit dusta. Khafidatur rafi'ah. Khafidun. Ada pada hari akhirat di pada masa tu ke? Khafidatun. Siapa dia khafah? Khafidah mah kita pakai orang menuno. Orang mut wang. Orang sin wang. Orang peh. Orang lom lalai. Tu khafidah. Duk menuno. Kenapa menuno? Maksiat saya buat tapi saya tak percaya hari tu. Tu khafiyatun. Lagi pula di akhirat ada apa? Rafi'ah. Ada rafi'ah. Apa rafi'ah? Orang mengangkat. Dunia yang ada dengan sobat. Dunia yang ada dengan awak. Hari akhirat. Rafi'atun. Allah Ta'ala akak dia ada dalam syurga. Faham nak mana? Akhirat dua. Khafidah rafi'ah. Khafidah rafi'ah. Orang yang lari pada uniat Allah di atas muka dunia. Orang ni bime-bime takut jumpa dengan khafidah. Dunia tak apalah. Tapi nu akhirat dunia ni apa yang dar apa ni darul amal al akhirat darul hisab ad dunya sirajut
akhirah. Dunia ni ke tango untuk lagi akhirat mama. Di tango ni. Ad dunia sirajul akhirah. Dunia ni ke tango untuk lagi akhirat lu rumah dunia ni tango. Pak kita sekali nak gila wak tango rumah tak wah. Mulailah je wak tango lu. Habis juta-juta je wak tango. Tapi rumah tak wak. Orang pok ke orang tak pok. Hai, mana ya sa? Ada dah eh. Ada lah rumah kita sini. Wak tango lah rumah tak ada. Ada tango rumah dia. Maka orang dok galik dengan dunia, galik ke sedapan dunia, galik dengan kesenangan dunia, orang ni soalnya dia nak dah tango. Tak sedap lah rumah. Habis tu sabar. Oh, insya-Allah kita akan berjumpa dengan kesenangan. Wa ashabul mas apa? Ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhim mamdud wa ma'in maskub wa faqihatin katsirah la mamnu'atin wa la apa marfu'ah. Apa nak ayat kita? Hari dalam syurga tu ke? Faqihatin ada buah kayu, maka ada makan buah kayu senok. Nah, terlupa ayat apa pun nak lagi kat ayat berat perak ayat hal ni. Ha tu nak pesan kita. Yang terakhir sekali perkara yang nak membatalkan akan amalan kita, gapa yang ketiga? Yang ketiganya ingat tago. Gapa yang ketiga? Kiswatul qalbi, orang kerah hati. Apa orang kerah hati? Tak se dengan penasihat orang. Bo orang nasihat royak jalan yang murih. Bo kita ajak gi sejek, gi sejek tak weh. Hai, gara tu hendak sejek ke? Yang tak ke dia orang. Kita besok sekali dia ajak. Eh, itu pergi sejek ha? Eh, lah tuan nak sejek lah. Main rumah tak sah ke? Ha, boleh ke dia sah. Ha. Mana orang kata gini? Dunia sekali. Lalu ni kalau nasihat bak dunia orang dengar. Eh, kita hidup dunia lah. Cara hidup, cari makan pakat dengar. Tapi nasihat akhirat jeling nak murid kita. Mata hijau. Ha, sampai itu. Jangan ajar jadi orang ke hati. Ambil dengar orang nasihat kau yang jalan. InsyaAllah kita akan berjumpa dengan keselamatan. Dunia ni sama taruh saja. Dunia sama taruh mama. Kau ingat kata akhirat tempat yang apa? Tempat yang tidak jumpa dengan tua. Akhirat tidak ada sakit. Dunia ada COVID serabut. Nanti mak takat COVID ni pun. Amor nak ceramah pun tak boleh. Nama tak? Nak jamak tak boleh. Kenapa? Ni duk tipu daripada COVID banyak perkara banyak. Akhirat tepat kesenenge. Habis tu berebutlah kita hidup untuk cari kesenangan di akhirat. Dunia ni tak apalah. Ala qada sikit sebanyak. Insya-Allah Allah Taala bagi kebaikan kepada kita. Nah, maka malam ni bahasa tengah malam lah weh. Nah, tak boleh banyak sangat sebab dia duk cerita kata ada Tok Khotik duk baca tebah. Tok Khotik duk baca tebah saja. Rung 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 saja. Makmuli bawah ni teriak sen. Tok Khotik tanya, kata tebahku sedak sangat yang boleh mu teriak. Makmu jawab atas tak sedak sikit hebat. Pamu dia teriak, teriak buku lah. Buku apa? Dia dah tengok janggut Tok Khotik. Dia Tok Khotik dia baca tebah mata. Janggut yuyak, yuyak, yuyak. Eh. Dia dah tergambar ke kambing, dia dah ikat dalam ni. Amat pura kambingku training. Maka malam ni nah ala qodal lama-lama sekali kita buat muzakarah nah gini sebagai saya pemuju alhamdulillah boleh kenal pada orang Bukit Tambung ni nah tamu-tamu makna apa weh Bukit Tambung nah Tambung tu tak apalah tapi arak lain lah arak panggil Jabalul Tamam kalau bahasa arak mau kita panggil Bukit Tambung kalau arak Jabalul Tamam apa Jabalul Tamam bukit yang sempurna. Ya gapo-gapo nak jadi sempurna. Napa? Dia tak sempurna, orang tak sih. Hei, orang tino sok ge. Jangok hidung macam putih. Anak nayuk nah, putih semua jangok belaka lah. Tapi gila babi, piano ni. Eh, sempurna dak orang tu? Ya tak sempurna. Maka alhamdulillah, mari saya boleh mari di Jabalul Tamam, Bukit Tambung. Semoga-moga kehidupan kita sempurna, amalan kita sempurna, apa saja doa yang mama nak, babo dia nak minta lah semoga-moga Allah Taala sempurnakan akan doa. Malam ni sekadar dulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Itu ada itu ada aliding, ada kam tam dak? Tak ada nah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك علما نافعا وأرزاقا واسعة وأعمالا صالحة مقبولة وسعادة الدارين وحسن الخاتمة أنت خير الرازقين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا
sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallam.